pemirsa, jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Nuansa Priangan TV serta menyalakan lonceng notifikasinya. Berbagai event menarik yang diselenggarakan oleh Coklat Kita dan Pompes Darussalam Ciamis menjadi sarana hiburan tersendiri di waktu akhir pekan. Acara bertemakan silaturahmi budaya itu salah satunya diisi dengan kegiatan dialog kebangsaan yang digelar di Studio Teater Lingkungan Pompes Darussalam, Kabupaten Ciamis pada Sabtu 7 September 2024 kemarin. Adapun pembicara dalam dialog kebangsaan itu yakni pimpinan Pondok Pesantren Darussalam Ciamis serta para budayawan lainnya. Acara silaturahmi coklat kita dihadiri langsung oleh para kepala dinas lingkup Pemda Ciamis, pimpinan Pondok Pesantren Darussalam, Kapolsek Cijengjing, Koramil Cijengjing, para guru, para santri dan tamu undangan lainnya. Dari Ciamis, Jawa Barat, Dede Irwan, Nuansa Priangan mengabarkan. Pertama, kita bersama rekan-rekan dari Coklat Kita dan musisi santri, sebenarnya mereka itu santri sama seperti kita, tapi mereka sudah melanglang buana, bukan di dalam negeri, mereka sudah konser di mana-mana di berbagai negara gitu ya. Jadi mereka sebenarnya untuk apa? Intinya dakwah, nada dan dakwah. Dan di Darussalam sendiri kita punya nada dan dakwah, dan beliau juga bagian dari tim kita dulu, doktrin kampus. Jadi melanjutkan persahabatan yang sudah 35 tahun ya. Zaman sekarang. Dan beliau ini juga, Mas Sastro ini orang entertain yang sudah pakar lah dari dulu, jadi dia udah public speaking bagus, kemudian pernah jadi MC kampus setiap saat, kemudian dia memiliki talent yang sampai sekarang alhamdulillah dia keyakinan juga. Salah satunya itu, dan memang kita sama-sama satu visi, yaitu dakwah dengan seni.